warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ayu Amaliana Dewi. Nah, ini adalah video aku yang keempat. Kita akan membahas mengenai sunnah rasul. Sunnah rasul itu kan banyak sekali ya. Salah satunya yaitu 2M. Apa sih 2M? Ada yang tahu apa itu 2M? 2M adalah makan dengan perlahan dan minum dengan perlahan. Yang dimaksud makan dengan perlahan di sini yaitu makan dengan mengunyah hingga halus merata dan minum dengan 2 atau 3 tegukan sesuai sunnah rasul. Ngomong-ngomong soal makan, manusia perlu makan untuk menjaga agar tubuhnya tetap melakukan segala proses fisiologis. Makanan berfungsi untuk menjamin keberlangsungan hidup, ada yang berfungsi sebagai sumber tenaga, pembangun, pengatur atau pelindung segala proses. Dan etika makan penting untuk diperhatikan oleh setiap umat berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni makan dengan tenang, perlahan dan tidak terburu-buru. Rasulullah menganjurkan pada umatnya untuk makan dengan perlahan karena sangat berpengaruh pada aspek psikologis, yakni bisa menciptakan suasana santai atau rileks sehingga berdampak positif bagi kelancaran saluran pencernaan. Dan makan dengan suasana santai atau rileks dapat menambah kenikmatan pada makanan yang kita makan. Untuk menjaga lajur makanan yang masuk ke dalam mulut, usahakan sendok jangan terisi penuh oleh makanan dalam rangka memberi kesempatan pada mulut untuk mengunyah terlebih dahulu hingga halus merata. Sebab Nabi menganjurkan untuk makan dengan perlahan hingga halus merata sebagai salah satu upaya agar tenggorokan bisa menelan dengan mudah tanpa kesulitan dan lambung tanpa kesusahan bisa menerima makanan. Mengunyah menjadi salah satu proses dalam sistem pencernaan yang terpenting karena hal ini bisa mempengaruhi nilai makanan yang akan diserap. Dan dalam agama Islam, proses mengunyah juga memiliki posisi tersendiri. Bahkan lebih jauh, dalam agama Islam, mengunyah tidak hanya baik dan dianjurkan, tetapi juga merupakan sunnah Rasul. Rasulullah sendiri mengunyah makanan sebanyak 33 kali atau lebih lama. Sedangkan dalam sains, ada yang mengatakan bahwa mengunyah itu sebanyak 30 kali hingga 60 kali. Hal ini adalah waktu yang cukup untuk mengunyah makanan karena akan memberi kesempatan enzim amilase yang dikeluarkan oleh air liur menguraikan makanan terlebih dahulu hingga halus sebelum akhirnya ditelan dan masuk ke dalam sistem pencernaan dalam lambung. Makanan yang diproses lebih lama atau lebih baik pada saat mengunyah akan berfungsi untuk meringankan kerja lambung. Proses pencernaan menjadi lebih cepat dan tidak mengganggu proses lainnya di kelenjar pencernaan atau usus. Dan tidak mengunyah makanan dengan baik dimungkinkan akan terjadi penumpukan bakteri, bahkan lebih lanjut akan menyebabkan timbulnya bakteri dan membusuknya protein serta nutrisi, di mana gas juga akan bercampur dengan unsur berbahaya lainnya. Dan mengunyah dengan perlahan dan baik akan menyebabkan kelancaran pada sistem pencernaan. Makanan ini ketika masuk ke mulut yang hanya dikunyah sebentar akan tidak lancar untuk masuk ke dalam usus. Akibatnya makanan akan menempel dan mengendap hingga terjadi pembusukan. Seperti inilah foto usus yang dikelilingi makanan yang menempel dan membusuk. Terdapat benjol-benjol dan mengerikan. Nah, ketika kita mengunyah sebanyak 30 kali atau lebih halus, maka makanan akan hancur secara sempurna sehingga air liur akan banyak sekali yang berfungsi memperlancar perjalanan ke usus. Inilah foto asli usus yang sehat. Licin kan? Mengunyah makanan dengan perlahan yang benar ternyata juga memiliki manfaat loh. Manfaatnya apa saja sih? Ini dia manfaatnya. Yang pertama yaitu mengoptimalkan enzim pencernaan. Ketika kita makan, mengunyah di dalam mulut itu terjadi proses mekanik dan proses kimiawi yang terjadi di dalam mulut. Nah, proses mekanik itu ketika kita mengunyah makanan yang tadinya besar akan dilunakkan atau dihaluskan dan ukurannya yang tadinya besar menjadi lebih kecil-kecil. Nah, itu disebut proses mekanik. Ketika bercampur air liur dan di situ juga ada enzim-enzim pencernaan kita yang di dalam rongga mulut itu disebut proses kimiawi. Nah, ketika kita mengunyah lebih lama, proses-proses itu akan sangat optimal sekali. Manfaat yang kedua yaitu melindungi tenggorokan dan saluran atau esofagus. Nah, apabila kita mengunyah lebih lama, air liur kita akan keluar lebih banyak dan makanan itu akan dilapisi oleh air liur. Jadi, selain lunak, makanan itu juga basah sehingga ketika ditelan tidak akan melukai tenggorokan dan saluran esofagus.
Yang ketiga, melindungi lambung. Ketika makanan yang sudah diproses dalam mulut tadi dikunyah lebih lama, ketika masuk dalam lambung, makanan yang sudah lunak saat digiling di lambung tidak terlalu keras sehingga melindungi lambung. Membantu kelancaran pencernaan. Sejumlah enzim di dalam air liur akan membantu proses pemecahan partikel makanan yang dapat melembutkan makanan dan membantu masuk ke dalam sistem pencernaan. Selain itu, residu akan lebih sedikit terbentuk karena penggilingan makanan yang lebih maksimal. Nutrisi pun banyak diserap dalam usus sehingga tubuh bisa mendapatkan manfaat lebih baik. Dan yang terakhir yaitu merasa kenyang lebih lama. Selama ini minum lebih banyak air diyakini menjadi kunci agar bisa makan dengan porsi sedikit. Namun makan secara perlahan pun memiliki efek yang sama, bahkan teknik makan ini meningkatkan rasa kenyang lebih lama di antara waktu makan. Nah, itu tadi manfaat yang kita dapatkan dari makan secara perlahan atau mengunyah makanan hingga halus merata. Selain itu, masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya seperti mencegah diabetes, baik untuk diet, menghilangkan bau mulut, dan lebih terhidrasi. Selain itu, tidak hanya makanan saja loh yang harus dilakukan secara perlahan, minum pun dengan demikian. Sebagaimana sunnah Rasul, yakni janganlah minum air dalam satu tegukan, tapi minumlah dengan dua atau tiga tegukan. Ini adalah cara Rasulullah SAW minum air. Dalam hadisnya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas 3 kali ketika minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanafasu fi syarabi salasan wa yaqulu innahu arwahu abra'u wa amra'u. Qala Anas, fa ana atanafasu fi syarabi salasa. Yang artinya, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu lebih melegakan, bersih dan bermanfaat. Anas berkata, aku bernafas sebanyak 3 kali ketika minum. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ida syariba ahadukum falayatanafas fil ina, fa ida arada ayya'uda fal yunahil ina, sumaliya'ud inkana yurid. Yang artinya, jika salah satu dari kalian minum, janganlah ia bernafas di dalam bejana. Jika ia ingin mengulang minumannya, ia melepas bejananya, kemudian mengulangi minuman jika ia mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu bukan perkara sepele, sebab berdasarkan penelitian medis, minum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa manfaat, di antaranya 1, jika minum dalam sekali tegukan akan membahayakan kesehatan kita. 2, minum dalam sekali tegukan akan merugikan organ tubuh yakni liver dan perut. 3, minum dalam sekali tegukan akan menyebabkan kita tersedak sehingga melemahkan otot dan saraf. Ilmu pengetahuan saat ini membuktikan bahwa ketika seseorang terlalu banyak minum air dalam waktu singkat akan menyebabkan sakit kepala, ketidakseimbangan kadar elektrolit dalam darah, dan kadang-kadang akan merasa pusing. Penelitian menunjukkan bahwasanya saat bernafas terjadi dua proses yang berlaku, yaitu menghirup udara dan menghembuskan udara. Udara yang kita hirup adalah oksigen. Oksigen adalah gas unsur kimia yang diperlukan untuk proses metabolisme pada makhluk hidup tertentu termasuk manusia. Lain halnya ketika menghembuskan nafas, udara yang keluar adalah udara yang sudah bercampur dengan karbon, sisa-sisa tubuh yang berterbangan di dalam tubuh, dan sedikit oksigen yang dikeluarkan dalam bentuk karbon dioksida. Dalam dunia kimia digambarkan jika karbon dioksida atau udara hembusan nafas bertemu dengan air akan menghasilkan asam karbonat. Hal ini bisa menyebabkan naiknya keasaman dalam darah sehingga akan membuat darah kita menjadi lebih asam yang menyebabkan pH darah menurun atau disebut asidosis. Jika pH darah menurun mengakibatkan menurunnya jumlah gas karbon dioksida dalam darah sehingga pernafasan menjadi lebih dalam dan cepat. Bernafas ketika minum juga dapat menyebabkan ginjal berusaha mengawal keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam di dalam air urin. Asidosis adalah kondisi yang terjadi ketika kadar asam dalam tubuh sangat tinggi. Kondisi ini ditandai dengan beberapa gejala seperti sesak nafas, linglung, atau sakit kepala.
Minum secara perlahan atau tiga tegukan dapat membantu penyerapan dan mendapat manfaat secara maksimal dari cairan tersebut. Porsi makan yang dapat mencegah penyakit yang ditekankan oleh Rasulullah SAW yang banyak didukung oleh ilmu sains yaitu 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, dan 1/3 untuk nafas. Nah itu tadi sunnah Rasul yaitu makan dan minum secara perlahan. Sekarang sudah tahu manfaatnya, bisa langsung dipraktekkan ya. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dapat digunakan sebagai bahan ajar untuk IPA tingkat SMP kelas 8 semester 1 dan semester 2 KD 3.5, menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan, dan KD 3.9, menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan.